Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini langsung aja guys, kita udah masuk ke dalam gamenya. Di sini aku tuh pakai Commander Aegis skill 1, oke. Dan sini kita udah pilih hero, kita pilihnya ini guys. Ya biasalah guys, kita di awal nggak pernah dapat Digi sama Cho. Kalah cepet maklum lah, HP kentang guys. Oke, kita aktifin dulu nih WM. Jadi pakai Digi ini enak guys. Di awal kita langsung dapat bisa naik slot ya, tanpa membayar, dengan nilai bayarannya itu 0 guys, 0 rupiah, 0 gold. Oke, jadi sini guys aku mau coba main MM lagi guys, combo yang udah di nerf lah, tapi aku comboin sama Western Desert. Nah, kita udah dikasih Lunox sama Kufra, tapi memang agak susah guys ini combo ini guys, karena kita perlu kristal sama slot. Kita perlu kristal sama ini kapasitas kalau kita nanti di fate box. Lawannya pakai Koni main Lustrek guys. Ini berarti ciri-ciri yang mencari item bagus nih guys di fate box. Jadi kita akan coba ya guys. Ini combo ini memang susah sih. Aku pernah cuman sekali main guys. Sekali inilah bisa main combo ini. Ini kita coba aja. Kalau bisa ya syukur, nggak bisa ya udah kalah kita. Atau kalau nggak bisa 6 Western Desert atau 6 MM. Tapi kita menang, tetap akan ku upload ya guys ya. Oke, lawannya dapat ini ya, hero early game zaman now ya. Oke, ini kita jual aja dulu guys, biar kita dapat interest 2 guys. Kita harus perhitungan di sini. Oke, kari. Bentar. Kita masukin aja dulu 3 mm ya. Biar gini, guys. Kita harus tegaskan dulu di chessboard kita ini supaya orang-orang lihat kita itu udah ada yang main MM, jadi orang tuh nggak bakal main MM dulu. Tapi semoga ya. Semoga orang itu peka ya. Jadi orang kan kalau mau main MM lagi tuh malas tuh guys, karena udah dilihatnya kayak gini. Ditengoknya kita itu udah ada yang main MM, jadi orang tuh berkemungkinan ya mereka itu malas untuk mengambil hero-hero MM. Tapi kita lihat aja ya. Oke. Di sini kita nggak perlulah hero Cho Digi lah. Yang penting win strike. Oke, kita langsung masuk dalam fit boxnya ya. Dan di sini hero ini sangat di combo ini guys, kita tuh sangat perlu main yang namanya Cloud ya, karena dia MM, hero MM dan Western Desert dan MM itu cuman adanya di Cloud. Kita ambil ini tadi ya, Winter. Nggak ada item damage tadi. Kari, Kufra, Veil. Bentar deh. Kita ngamankan win streak atau nabung, guys. Win streak aja lah. Ini kita ambil aja lah. Cumanya. Oke, aduh. Winternya kok di Lunox sih.
maksa ya guys ya. Dia main wrestler sama abis. Oke, menang ya. Cuma darah kita ya yang 100. Wrestler udah 3. Oke, Mia. Fail Mia, oke. Kita masukin dulu Fail ya, bintang 2 ya. Lebih baik dari si Lunox. Gila boy, udah mulai menarik mata ya. Oke, nice, menang gitu ya. Kita dapat 13 gold. Kita ambil aja dulu nih Zas, karena zaman sekarang itu Zas itu prima donna guys. Tapi ini kayaknya kita buang dulu lah ya, karena kita nyari Mia nih cepet guys. Kita cepet-cepetan ngeroll nih. Fralunox. Oke, Creeperon ya. Di sini kita nyantui dulu. Terus. Oke. Di sini kita ambil cloning sama sebelum hilang Esme guys. Oke, lampu konsentrat untuk ini ya, goldennya lah, karena konsentrat ini kan Esme nya kalau dikomboin sama mage ini kan enggak guys. Ini kita enggak main ini apa kayaknya kita enggak main ini lah. Combo bucin ini lah, jual aja lah. Kufra, Moskop, Mia, Mia satu lagi. Dua lagi guys. Mia, Kufra, Kufra ini kan mau coba kita jadikan dulu ya. Aduh kalah guys. Winstreak kita pecah guys. Oke, kita ambil. Fail. Oke, Moskop, Mia lagi, satu lagi Mia. Kita cloning aja ya. Biar kita nanti bisa upgrade level, guys. Oke. Kita kasih item full. Oke, lawan kita assassin ini. Oh enggak, dia mau main ini nih guys, Empire nih. Ada Odette, Tigreal sama Harith ya. Aduh, Mianya kasih Winter aja lah ya, biar enggak langsung mati guys. Aduh. Padahal dia udah level 7 guys. Inilah kalau main Empire nih, Empire nih. Dia memang nyedot mana tapi no damage ya. Oke, di sini kita nggak ada alasan untuk nggak naik slot ya. Aduh, Esminya jadi lagi. Ntar ya, ini nanti ada satu bintang 3 karena kita rata bintang 2 ya. Kari please, bintang 3. Dan di sini kita lawan Bas. Oke, Kari bintang 3 ya, itu si Freya helm haram guys, combo haram, helm haram. Hara,
Oke. Di sini kita masih bisa menang ya. Berkat Kari bintang 3. Kari hyper carry. Oke, fat box dan darah kita masih paling ujung ya. Aduh. Di sini kita mengambil apa, guys? Kita ambil ini aja lah, guys. Minu ya. Karena kita perlu minu, guys. Itu bahwa kita udah 8, guys, levelnya. Bentar, guys. Nanti kita upgrade level ini ya kan, biar ngamankan ini, guys, posisi, guys, biar hemat darah ya. Kita kalau hemat darah jarang kalah, itu kemungkinan menangnya itu besar, guys. Esme kita bintang 3, boy. Tapi Martis bintang 3 loh. Ayo, Mia. Udah ini di Esme aja. Walah, Mia. Ini kayaknya kita nggak ambil. Tapi ambil aja lah. Mana tahu bintang 3, guys. Oke, di sini orang ini ngeteng ya. Western ini ngeteng karena dia bisa miss-miss, guys. Aduh. Bentar, guys. Bendera kita udah posisi 3 ya. Dan di sini pesertanya tinggal 6, guys. Kalau kalah ya enggak ini, kalah poinnya enggak terlalu rugi ya, guys. Oke, di sini kita menang. Tinggal 5 orang ya, gila ya. Ini lumayan cepet sih gamenya ini. Lunox bisa nggak bintang 3 ya? Ntar, guys. Ini pun Kufra nggak bintang 3. Kita bentar. Kita lawan musuh ini. Musuhnya Pokemon, guys. Tim Rocket. Oke, Haas Claw lah pasti. Sama cloning ya. Lunox jangan lupa. Ini kayaknya kita lupa ambisi kita untuk jadi 6mm nih, guys. Kita udah lupa tujuan ya, guys. Bentar, guys. Ini kalau kita nggak jadi 6mm, Mian ini sayang, guys. 20 item bintang 3. Oke, Gatot mati. Lawannya ini sepertinya main MM juga, guys. Karena dia pakai kristal 2 biji, guys. Si BRM ini. Tapi mati dia ya sama bawah kita ya. Lumayan, guys. Counter MM ini mati dia. Padahal kita pakai MM juga ya.
tapi dia main 3 WM tuh guys. Martisnya bintang 3 kok. Oke, ini kita masukin aja dulu. Kita aktifin dulu. Ini Minu ini nanti otomatis jadi bintang 2 ya guys, karena dari elementalis. Ini guys, posisi anti flicker. Kalian lihat. Nah, Mia kita free hit guys dari ujung dia. Oke. Nanti kita upgrade level, kita masukin Kufra guys. Oke, kita menang Esmeralda, mana tahu bintang 3 guys. Kita kumpulin aja dulu ya. Tunggu dulu. Tunggu guys. Tunggu ya guys, sabar ya. Lawan kita Egi 1 juga ya guys ya. Dan dia main wrestler. Aduh. Please Minu. Ih. Minu enggak bisa ulti ya kalau DG-nya itu mengcounter. Kok DG-nya ulti, Minu enggak bisa ulti ya guys. Apakah bisa menang? Dikeroyok 5. Mati guys. Nasib Mia, nasib Mia. Menyedihkan. Oke, oh. Kita nggak usah ini lah guys. Ini kan kita dapat slot. 2 terbawah. Iya kan? Baiklah, pusing-pusing. Oke, di sini 4 besar ya. Kalau kalah pun MMR kita nggak minus ya. Masuk aja, tunggu. Lootnya kita ambil. Ntar guys. Jadi 6 Western Desert kita udah aktif. Sini kita coba. Maksudnya mau nyari cloud bintang 2 ya, tapi yaudah, sabar dulu ya kan. Farming dulu. Lihat guys, lawan kita ini apa lagi nih? Ini wrestler lagi nih. Gila boy. Dimana-mana wrestler. Oke, apakah ini menang guys? Hasklaw, Mia. Udah tembakan keberapa ini guys? Gila boy. Oke, roll. Roll. Tunggu dulu. Kita ini jual lah ya. Kita pun udah gak bisa dapat slot lagi nih guys. Ini kita kasih cloning. Oke, kita masukin aja dulu Lunox lagi ya. Kita jual nih, kita masukin Esme. Kita masukin Esme. Kita nabung Esme ini buat jadi bintang 3. Kalau dikasih ya guys ya. Di sini kita lihat. Oke, lama juga nih guys. Ayo Mia, 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 Mia. Mia lah. Mati. Oke, buy one gladiator ya guys. Kita harus menang. Creperon dulu guys. Ntar ya guys ya. Kita slow sejenak.
Tunggu guys, ini sepertinya ternyata dia sama kayak kita juga guys. Tapi enggak lah, kita udah hampir rata bintang 2 ya. Udah rata sih ini bintang 2. Mirror. Sama berseker kayaknya guys. Iyalah. Ini di tunduk saja, ini di berseker di Mia ya. Kalau ini guys udah makin sakit nih guys. Esme, please, Esme 1 please, Esme guys. Alah, Cloud, ntar ya. Tunggu guys. Ini siapa ini kita ngerol lagi? Ini kayaknya kalah nih guys. Tapi nggak tahu ya. Kita ngerol lagi kalau kalaupun ini guys, kalaupun kalah kita. Kita ngerol lagi. Kalau kita dapet Esme, kita nggak usah pakai cloningnya. Kita pakai cloningnya itu untuk si si Cloud guys. Dan di sini udah kita kasih ke Cloud aja. Kita ke Cloud aja. Jadi ini oke. Ini dulu aja. Yang penting 6mm aktif. Dan ini last ya, hidup dan mati guys. Kita lihat darah kita 5, dia 13. Ini saber yang diciduk karirnya, kalian lihat guys, si Bruno ya, full item pakai kristal pink. Tapi di sini boy, kita masih bisa memenangkannya. Oke guys, di sini kita masih bisa menang ya. Tapi itu tadi guys, sayang sekali ya, gak jadi ini 6 western sama 6mm ya. Cuman jadinya 6mm lagi. Tadi kok jadi guys, kita dapat kita dapat slot ya. Tapi kita kalau kita dapat ini guys, apa namanya, mirror kristal, itu bakalan perfect sekali guys. Oke, sekian dulu untuk episode Magic Chest kali ini ya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe guys. Oke, kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh like. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.